We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Di dalam saja, saya oh. saya rakyat jelata. Waduh, rakyat jelata yang mau hidupnya di keraton. <laughs> ya hanya garis garis hidup saya kok apa namanya sejak puluhan tahun lalu itu eh, mengajar di eh, sebuah SD eh, SD Yayasan Katolik dan putri-putri Sultan lima limanya itu murid saya ekstrakurikuler tari jadi saya berjumpa beliau-beliau Bapak ibunya juga uh, lima putri itu di uh, sekolah Katolik itu karena saya ngajar ex school ya. Tapi ternyata itu itu yang pribadi saya. Tapi ternyata kalau saya laca laca kan, yang yang saya kan juga abdi dalam di keraton. Pak de saya juga abdi dalam uh, oceocean di di keraton. Ya sudah, memang seperti itu anunya garisnya harus harus. <guruh> <Wow. guruh> Uh, ya harus harus dekat dengan keraton dengan cara yang unik. Lagi <laughs> di Jogja ya bu. J -j 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 -j. Tinggal di Jogja uh, tidak pernah ngekos dan sebagainya, tetapi karena memiliki tiket uh, tiket tari itu uh, banyak pengalaman. Uh, ada pernah tinggal di Los Angeles tiga bulan. Di Jepang sejak 96 itu ada undangan-undangan kolaborasi yang yang mengharuskan saya tinggal di negeri orang uh, sampai berbulan-bulan uh, uh, meninggalkan anak dan suami yang sangat sangat pengertian dengan kegiatan saya <laughs> bersyukur <laughs> belajar ya kayaknya sejak sejak mereka bayi ya karena karena saya hamil tahun 85 sampai Uh, tahun 85 sampai uh, kandungan saya 8 bulan 7 bulan tuh saya masih menari pergi-pergi ke luar kota bersama kelompok saya dengan Mas Didik Nini itu Bengkel Tari Nini itu saya pergi ke luar kota dalam keadaan hamil dan puji Tuhan alhamdulillah uh, sehat. Nah, kok oh. saya jadi saya jadi berpikir ternyata itu berpengaruh ya pada janin bagaimana seorang aktivitas ibu ibadah seni itu ke sana kemari dalam menggendong janin itu menggendong bayi itu dalam rahimnya itu anak saya pertama dan anak saya kedua tuh kok jadi sekarang turun dia pergi ke Rusia pergi ke mana ke Jepang ke ke luar negeri ke Italia ke Jerman ya karena ibadah seni unik juga kan mereka yang satu pemain biola tapi multi talent yang Oscar Artunes itu yang anak saya yang ragil. Wah, oh, mas Oscar itu anak saya ya. barat. <laughs> anak anak saya ragil sarjana interior ya delapan semester kumlot, tetapi dia sepertinya uh, uh, ketika menerima job kerja dari delapan sampai jam lima sore dia dia bilang mami kok aku istilahnya jiwaku kering ya jiwaku kering ada ya, sesuatu yang harus saya dalam hidup ini mungkin harus ada tantangan apa? Terus dia akhirnya 2015 gabung dengan Peppermint Puppet Theater. Uh, pernah uh, pernah dengar ya? Peppermint Puppet Theater ya sebuah organisasi boneka yang sangat uh, humanis, yang sangat ya keren menurut saya tidak sekedar cari uang, tapi bagaimana dia memuliakan Tuhan dengan dengan ibadah boneka itu. Ya sudah itu jalan hidupnya <laughs> seperti Allah. itu. Ini. Oh, Mas Oscar itu anaknya Panjen. Iya, itu baru saya ya dengan pilihan hidup yang unik. Asli Jogja. Iya, yes, saya asli Jogja. Oke. Okay. Kok tadi ngomong nggak okay. pernah ngekos di Jogja. Iya, maksudnya tidak pernah tinggal ke apa namanya tinggal di luar kota kemudian merasakan ngekos. Ngekosnya malah di luar negeri itu bagaimana? Tinggal di apartemen di luar negeri. Di Jepang yang terakhir saya tinggal di Jepang itu 2017. Saya mengajar ada undangan di Osaka City University. Nah di situ saya ngekos, usung-usung dewe bawa koper pindah sana sini. Seorang perempuan yang udah lansia film repot selo <Geluhat> pergi ke luar negeri sendiri <Geluhat> ya itu <Geluhat> putri sultan itu dulu sekolah di sekolah katolik jeh ya, ya. oke oh, oke okay, okay, okay. okay. uh, ya ini pikiran pikiran saya mungkin karena sekolah sd ini itu kan disiplin ya disiplin, kemudian ya pendidikannya bagus gitu, kemudian ekstrakurikulernya komplit, siapa yang punya talenta menari, punya talenta musik, punya talenta apa-apa itu, kemudian mungkin terakomodasikan di situ. Jadi ya mungkin Sultan memilih, tidak hanya Sultan tetapi banyak bangsawan di keraton itu seperti putri-putrinya Rendra, putri-putrinya Rendra yang, yang dengan istri Ibu Raden resmi Prabu Ningrat itu kan masih juga eh uh, 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 darah uh, dalam di keraton yaitu juga juga sekolahnya di SMA sendiri. Berjumpa saya sejak puluhan tahun ada Mbak Naomi, ada Mbak Rachel, Mas Yonas yang uh, apa namanya sekarang sudah sudah berkarir itu putra uh, putra 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 putrinya Rindera itu juga sekolah di sekolah Katolik. Saya pikir mungkin pilihannya karena disiplin ya. dari pendidikan sistem yang metode yang bagus mungkin. Liberal <laughs> Saya mulai ya Bu ya. Selamat pagi Bu Uni Yuta, seorang dosen, seorang pengajar, seorang penari, dan juga seorang peneliti. Wow. Kegiatannya banyak sekali teman-teman. Kalau kita lihat Instagramnya itu, tahun 2020 walaupun pandemi itu enggak 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 berhenti. Nyayel, nyayel. Seni pertunjukan tradisional. Apa yang bisa digolongkan tradisional? Ini kan risetnya Ibu. Bukannya yang modern sekarang juga akan menjadi tradisional pada nantinya. Silakan. betul. eh uh... Uh, pernya, uh, pernyataan dan pertanyaan uh, Bapak ini, ini uh, benar, ya. Pernyataan benar, karena uh, kalau di dalam uh, teori uh, antropologi atau teori budaya itu kan uh, tradisional, itu kan sesuatu yang uh, terjadi terus-menerus, kemudian dilakukan uh, uh, secara uh, turun-temurun dari waktu ke waktu, biasanya standarnya itu 50 tahun seperti itu itu yang disebut tradisional. Nah, kemudian tradisional itu ada yang disebut tradisional klasik dan tradisional kerakyatan. Nah, Prof Kayam menyebutnya uh, tradisional klasik itu adalah great tradition yaitu adalah uh, tradisi-tradisi <tuh> yang ada di uh, keraton Yogyakarta yang disebut klasik itu tadi. Klasik dan kerakyatan. Nah, uh, itu apa namanya? itu bisa uh, kalau dalam pertunjukan ya ya dengan siri-siri yang sangat khas misalnya di keraton image-nya adalah uh, image-nya adalah uh, kesenian yang sangat sophisticated canggih kompleks uh, rumit ya kemudian di situ ada uh, ada apa namanya ada sebuah uh, profil uh, idol yang itu biasanya kemudian diadopsi kepada masyarakat yang kerakyatan itu meskipun sesungguhnya mereka hidup bersama-sama yang yang kerakyatan dan yang klasik itu dan saling mengadopsi saling mengadopsi ya yang rakyat juga kadang-kadang mengambil yang tradisional klasik yang klasik juga mengambil tradisional kerakyatan dipoles sesuai dengan zangernya sesuai dengan wujud produknya jadi seperti itu kemudian yang apa namanya yang tadi bahwa yang yang uh, baru juga bisa menjadi tradisional itu benar benar jadi karya-karyanya tari Pak Bagongku Sudiarjo karyanya uh, Imario di Bali karyanya Pak Cacek Somantri itu kreasi baru di tahun 60 keren toh kreasi baru di tahun 60 kayak tari merak kayak tari kandagan kayak uh, tari Anjas uh, anjasmara itu kreasi baru pada zamannya, tetapi sekarang menjadi disebut di, di Sunda ya tradisional klasik karena cita rasa yang dulunya itu kreasi baru yang dianggap lincah ya parameter lincah pada waktu itu nakal seperti itu, itu sekarang menjadi sangat lembut dengan mata anak milenial dan di Bandung maaf tidak terlalu laku. Jadi lebih laku yang jaipongan yang yang sangat eh, apa namanya tiap deteknya tuh bergerak berpindah tempat itu. Itu seperti itu. Meskipun Bu Irawati dan Bu Indrawati murid-muridnya Pak sok Mantri yang mereka kebetulan punya sanggar itu menjadi tempat eh, transmisi pewarisan karya-karya Pak Cek. Dan mereka punya punya kontribusi untuk eh, apa namanya untuk eh, menjaga dan menyebarkan tarian itu. Kemudian ditambah-tambah kreasi beliau dan sampai sekarang juga masih ada peminatnya. Bahkan kemarin ada apa namanya simposium apa konferen tentang tari merak. Bagaimana keindahan keren banget. Busananya yang keren, iringannya yang indah dan itu juga mempengaruhi Pak Bagong Kusudiarjo untuk membuat tari kreasi baru ya di tahun 70-an eh, dengan judul yang sama, tari merak. Jadi Pak Bagong juga meng, meng, apa namanya mengambil tokoh Cactya Somantri maupun I Mario pionir tari kreasi di Bali ya ke biar terompong itu. Nah, itu itu persis apa yang disampaikan Pak Pak Raharto ya. Itu seperti itu, yang dulunya kreasi baru dan sekarang jadi tradisional, jadi 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 klasik. Nah, kemudian apa namanya? muncullah Jaipong Pak Gugum Gumbira almarhum ya itu guru saya juga. Itu tahun 80 muncullah Jaipong itu yang mengambil dari American Latin Dance, Caca ya dengan motif-motif ada ada apa ada New York, ada basic-basic American Latin Dance dipadu dengan pencak silat, dipadu dengan Ketuk Tilu. Ketuk Tilu image-nya waktu itu berkait dengan Ronggeng, berkait dengan hal-hal yang buruk karena ada image prostitusi dan sebagainya itu diangkat sedemikian rupa oleh Pak Gugum, dikombinasikan dengan sangat cantik, ya American Latin, dan kemudian pencak silat, kemudian muncullah jaipongan itu. Dan kebetulan Kamelia Malik Denada adalah penyanyi-penyanyi dangdut terkenal yang belajar kepada Pak Gugum, wus dibawa ke TV nasional. Denada di, menyanyi dangdut dengan gerakan-gerakan jaipong di situ semakin di tahun 80 sampai 90 sampai sekarang Jaipong itu menjadi sangat uh, ini terkenal. Padahal itu sejujurnya kreasi baru di tahun 80-an. Seperti hanya karya Zangre Cetek Sumantri yang tahun 60. Seperti itu Pak kenyataannya. Tari kudo-kudo, tarinya Pak Bagong itu juga kreasi baru. Mengambil inspirasi kreatifnya tari klasik, tari kudo-kudo. Sekarang di lomba-lomba tari SD itu jadi Tari tradisional, klasik. Betul di pernyataan dan pertanyaan Bapak. Wow. wow. Nah, seni pertunjukan tradisional yeah. adalah spesialisasi ibu dalam karya ini. Yeah. Tradisi apa saja yang dirisebut? Hanya Jawa, Mataram, atau termasuk daerah lain? Uh, saya hanya Jawa saja. Hanya Jawa pun kan banyak banget. Bawangku banyak banget dan saya hanya mengambil salah satu salah dua dari zangre uh, seni pertunjukan yang saya anggap uh, unik yaitu uh, langan mondrowanoro ya langan mondrowanoro itu uh, uh, adalah uh, sebuah zangre uh, tari tradisional uh, 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 klasik ya uh, itu mengadopsi mengadopsi sesungguhnya uh, apa ya ada sebuah pemahaman kalau kalau kesenian yang ada di dalam keraton itu nggak boleh dikopi gitu loh, nggak boleh dikopi di luar. Oleh karena itu para pangeran di dalam dalam kepangeranan ada sebuah kesenian di mana mirip dengan wayang wong tapi melakukannya dengan jengkeng ya dengan jengkeng kemudian uh, 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 pocapannya adalah tembang. Nah 2004 2004 saya menemukan di sebuah desa di sebuah dusun di sembungan itu ada uh, uh, langan modrowanorok ala desa, ala pedesaan. Nah, kemudian saya penasaran. Saya datang, saya bawa mahasiswa saya, saya provokasi mahasiswa saya untuk uh, meneliti. Ini tolong diteliti. Saya kebetulan meneliti tiga tempat waktu itu di uh, dusun Sembungan adalah langan modrowanorok, kemudian wayang Wong Gayan Deso di, uh, di Sleman, kemudian satu lagi wayang Menak di uh, Tutup Nisor, di tempatnya Mas Pak Citras Anjilin, ya. Nah ini semua punya keunikan mengapa saya ambil kesenian tiga tersebut. Satu, ini image-nya adalah ada di pendopon dalam pangeran yang lengan Mondorwanoro, tetapi ada di sebuah desa apa? Ada apa ini? Ya, ternyata pergaulan antara antar manusia yang satu manusia Andoro, yang satu rakyat biasa, itu kemudian menularkan. Pergaulannya adalah pergaulan bal-balan, sepak bola. Tapi kemudian di situ bisa menularkan genre tari uh, uh, opera Jawa, sibuk opera Jawa ya, Langan Mondrowanoro itu. Nah kemudian Langan Mondrowanoro ada di desa itu atas pengaruh Raden Mas Untung ya, Raden Mas Untung mempengaruhi Pak Pak Somo ini Pak Somo. Nah seperti itu uh, keunikannya dan mereka istilahnya lenjoget, lenjoget ya saisane. Sa artinya nggak boleh menuntut kemudian kita bandingkan dengan yang karya di keraton atau di pendopo dalam pakaianan atau di perguruan tinggi atau sekolah seni pertunjukan tingkat high school seperti itu nggak bisa yaitu ekspresi alam mereka dan sah saja kita nggak boleh pakai estetika tunggal tapi pakai estetika plural untuk melihat keindahan keindahan kesenian di desa seperti itu kemudian kalau yang ditutup misor kisahnya unik wayang mena itu tidak pernah ada adegan pembunuhan. Jadi karena karya karya ini wayang mena ini adalah tontonan dan tuntunan, tidak ada sadism di, di pertunjukan itu. Enggak ada perang kemudian pakai adegan membunuh itu enggak ada. Itu di di, di, di Tutup Mishor. kemudian juga ada wayang uang unik di di Sleman di mana memang pemainnya sudah sudah uzur karena memang proses transmisinya tidak sukses. Itu Uh, sedikit saja yang uh, saya apa ya saya lakukan tapi uh, terus menerus sampai sampai uh, apa namanya sampai sekarang saya masih membina uh, di dusun uh, sembungan itu karena tidak berhenti di 2004 kemudian di uh, pasca gempa pasca gempa saya hidupkan lagi saya dapat beasiswa unggulan saya punya uh, dapat uh, uang hanya berapa uh, mungkin sekitar 10 juta atau 9 juta kemudian uh, bapak ini untuk hiburan pasca gempa meskipun rumahnya pada apa namanya rubuh tapi kita suka cita karena seni menjadi kebutuhan jiwa kita yuk bapak ini ada apa ya, seperti ini mari kita rame-rame joget ya jadi itu guyup pasca gempa saya bisa meng, mengangkat mereka katalah rekonstruksi karya itu selanjutnya kemudian saya kasih penyuluan membawa nama siswa saya untuk untuk mengajar kan di situ eh, mengapa disebut tangan Mondro karena kisahnya pasti ada munyuknya ada Wanoronya nah yang kisah-kisah yang ada Wanoro itu adalah kisah Ramayana nah oleh karena itu eh, saya beternak munyuk beternak monyet monyet kecil itu anak-anak kecil nah mereka yang sudah besar jadi buto jadi buto yang masih kecil-kecil jadi eh, monyet nah itu Terus menerus saya lakukan re re rekonstruksi kemudian penelitian, penyuluhan, ibu-ibu juga minta, aku mau nari, aku mau gamelan. Saya mengadakan penyuluhan terus-menerus sampai kemudian mengadakan perancangan mengkombinasikan masyarakat dan mahasiswa. Biar mahasiswa, ada mungkin dua orang penari, mahasiswa bagus, penari bagus, Romo dan Lesmono, kemudian yang lainnya adalah penari dari desa. Biar masyarakat desa belajar bersama mahasiswa, biar mahasiswa belajar uh, uh, kepada uh, uh, pasar desa. seperti itu bapak terus menerus saya lakukan tari tradisional ini banyak yang hilang ini. apakah banyak yang hilang iya banyak yang hilang banyak yang hilang banyak yang hilang dan dan, dan itu dan itu menurut saya karena eh, apa namanya karena bergantung pada pendukung kalau pendukung itu sudah tidak ada tidak merasa penting, tidak ya? Sudah alamiah, nggak bisa dipaksa-paksa. Itu ya, banyak yang hilang, tapi banyak juga yang tumbuh. Hebatnya, hebatnya, oh, okay. banyak apa? Revitalisasi itu banyak, banyak semakin bergairah di desa-desa, bahkan di kota muncullah karya-karya yang mencoba untuk apa namanya mencari identitas lokal ya, seperti itu tradisional di sini diambil rentang waktu dari kapan hingga kapan? Ya itu tadi saya bilang kalau menurut teori sih yang usianya 50 tahun itu itu disebut tradisional. Okay. Okay. Ya. Okay. Nah untuk Yogyakarta sendiri bagaimana sebenarnya tunjukkan tradisional bisa bertahan? Yogyakarta. Ya. Yogyakarta ini istimewa. Jadi ketika ketika tahun 60-an itu Pemerintah Yogyakarta sudah berpikir bagaimana cara reservasi, bagaimana caranya, apa namanya, memelihara, mentransmisikan, mewariskan karya-karya seni pertunjukan tradisional ini, dengan mendirikan lembaga resmi. Di samping ada organisasi-organisasi tari, ya tari klasik bisa keluar dari keraton itu kan, 1918 ya, itu keluar dari keraton, tetapi juga kemudian pemerintah campur tangan mendirikan yang namanya Akademi Seni Tari. Itu di tahun 1963. Kemudian mendirikan Konservatori Tari di tahun 61 1961, 1961. Itu salah satunya dan itu itu uh, dilakukan oleh pemerintah di berbagai uh, kota juga. Di Bandung ada di uh, uh, di Surabaya ada di Bali ada ya. Itu itu bentuk dilembagakan bagaimana memelihara seni pertunjukan masuklah di kurikulum. Dan kebetulan adalah saya adalah salah satu murid Konri, konservatori tari di 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 Jogja itu yang enggak populer. Konri itu enggak populer. Saya pun waktu itu tidak tidak tahu kalau di dekat rumah saya ada yang namanya konservatori tari. Tapi ya takdir saya ternyata saya harus sekolah di sana, saya harus mempelajari tarian tradisional, tidak hanya tari Jogja bahkan kurikulumnya ada tari Bali, ada tari Sunda, ada uh, macam-macam gaya ya, seperti itu. Itu adalah uh, salah satu bahkan bahkan uh, kemudian uh, kemudian uh, di organisasi organisasi uh, tari dia juga memelihara zangre-zangre wayang wong, wayang menak, ya, wayang uh, topeng itu uh, apa namanya itu milik milik uh, komunitas uh, pedalangan tapi juga kemudian dipelajari masuk di kurikulum ini bentuk-bentuk preservasi bentuk-bentuk uh, pelestarian bagaimana mengawetkan ya, mengawetkan uh, apa namanya seni uh, pendidikan tradisional itu dan kemudian bisa di uh, butuh kesabaran memang, butuh kesabaran. Tetapi uh, saya sangat saya sangat uh, optimis ketika saya menjadi juri di desa-desa uh, juri langan carito atau juri uh, tari-tarian itu anak-anak muda itu uh, itu keren Igor enthusiasm untuk apa namanya belajar uh, tari tradisional ya meskipun pada awalnya kadang-kadang anu mereka seperti kayak waktu pemilihan di Mas Jajeng Cile atau di Mas yang ini atau beauty page yang lain itu kan atau kemarin saya uh, me menyeleksi 50 siswa uh, uh, stereos TC Tarakanita untuk pergi ke Himeji Jepang dari 50 diambil 20 20 diambil 7 7 diambil 5 5 diambil 2. Nah, ini untuk untuk dapat beasiswa di Himeji itu kan juga harus berwawasan uh, who are you? siapa kamu? Kamu bukan Jepang, kamu bukan Korea kamu, tapi kamu Indonesia. Uh, kalau kamu di Jogja ya, kamu uh, Jogja harus punya uh, wawasan atau apresiasi atau pemahaman tentang identity cultural di, uh, identity di local identity-nya. Nah, itu awalnya seperti dipaksa oleh keadaan. Tapi lama-lama dia memang cinta dan kemarin kebetulan yang saya pilih adalah mereka yang ya apa namanya mereka yang tidak instan tidak instan mempelajari sebuah tarian ya main balet, uh, uh, balet atau piano itu juga uh, sesuatu yang direk dengan ketekunan itu menjadi uh, poin juga kemudian dia belajar tari uh, uh, tradisional itu juga butuh butuh ketekunan nah, seperti itu saya optimis uh, mereka mengapresiasi dan belajar tarian tradisional. Tapi ini kan istimewanya pemerintah Jogja, Bu. Ya. Betul ya? ya? betul. Pemerintah kota lain belum tentu ada. Sepertinya, sepertinya, kebetulan kan alumni dari isi Yogyakarta itu kan berada di seluruh Indonesia. Istilahnya ditanam di mana-mana. Mereka terlihat, kita tuh lumayan lumayan mempengaruhi ya, mempengaruhi ya. Jadi semangat ada banyak festival di Jogja itu kemudian kayak kayak me, membakar membakar daerah lain untuk melakukan hal yang sama dan kemudian dia kembali ke rumah mengidentifikasi diri kemudian melihat apa ya kalau di Jogja ada apa namanya uh, 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 Jogja International performing Art ada uh, wayang karnival ada apa-apa kemudian dia juga lihat apa ya yang uh, 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 apa namanya termasuk yang jember itu kan juga anu toh juga bagaimana dia semangat dia untuk membuat apa namanya jember carnival itu ya nah saya kira Banyuwangi juga Banyuwangi, juga. jadi saya kira mereka juga punya punya gairah untuk 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 melestarikan memegang tradisi dan kemudian mengekspresikan dengan cara yang baru supaya anak-anak targetnya kan anak-anak milenial bagaimana usaha untuk untuk menarik karena Menurut, menurut saya yang namanya tradisi, itu tidak kemudian didiamkan, tidak diapa-apain. Tetapi bagaimana itu kok diolah. Spiritnya, rohnya tradisi. Tapi bagaimana itu menjadi menarik. Itu yang yang, yang penting sesungguhnya, memahami tradisi. Tidak kemudian eh, diam, dibiarkan eh, eh, lapuk. Katakanlah image tradisi, itu kan kalau pementasan durasinya pasti lama gitu loh. Terus masalah dramatiknya masalah ini pasti juga lama, rising up-nya lama. Itu kita package demikian rupa tugas kita untuk menunjukkan bahwa ini adalah the power of tradisi yang ini adalah milik kalian yang harus dibanggakan. Anak-anak sekarang kan kelemahannya karena dia belum melihat luar, belum bergaul dengan luar sehingga malah mengagung-agungkan yang yang uh, uh, milik orang lain. Tapi kalau dia sudah ada anak muda yang kemudian sudah keluar Katakanlah nggak usah jauh-jauh ke Singapura aja dalam conference atau uh, uh, apa namanya kolaborasi antar seniman dia akan akan uh, ditanya ketoprak itu apa wayang uang itu apa ya tari serimpi itu apa bedoyo itu apa jadilan itu apa loh kalau dia nggak paham rumahnya sendiri dia geragapan oh iya ya yes, so aku punya banget, banyak ini. itu jadi itu kader adianti itu, itu penting sangat untuk mereka. Iya, iya, iya. Yang ngefans sama negara luar itu harus keluar dulu. Betul, ya. betul harus di, harus di ini dipahamkan apa cinta seni Karena kesenian kita tuh dikagumi banyak orang. Saya tuh saya tuh waktu di San Francisco ada kelompok gamelan Bali yang sudah usianya 40 tahun ya, 40 tahun memelihara namanya Sekarjaya, narik oh main gamelan ini aku ya ampun ini gimana mereka dengan sangat dan dia sering-sering datang ke ke Bali dalam apa namanya pekan budaya Bali itu PKB itu namanya kelompok Sekar Jaya saya nontonnya di San Francisco sampai ya ampun ini anak-anak muda kalau kamu enggak latihan kesenian wes habis kamu harus latihan gamelan di luar negeri di Amerika untuk daerah lain untuk di luar Jogja Solo apakah sudah menemukan cara agar seni tradisional bisa bertahan atau bertahan sambil berubah sesuai zaman? Silakan. Kebetulan saya tidak melakukan riset khusus ya, tapi kalau melihat dari beberapa seniman yang dari Malang, Surabaya, Purworejo, di kota-kota kecil itu, mereka punya punya magelang yang paling dekat mereka punya denyut untuk 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 mencoba melestarikan. Tetapi kadang-kadang kan daerah-daerah tertentu itu katakanlah tradisionalnya kan kadang-kadang memang belum mengkristal seperti ada di Kudus ada di apa kan justru malah mereka menciptakan tradisi tradisi baru untuk dia dia pegang untuk selisihkan. Perusahaannya itu kalau di, Jogja kan sudah udah kaya tinggal dipelihara tinggal ini. Tapi ada di beberapa tempat itu malah masih dalam tanda petik pencarian juga masih ada apa ya kita ini ya jadi banyak yang hilang ya banyak yang hilang hmm. seperti itu jadi tapi memang saya tidak mengadakan uh, penelitian khusus jadi nggak berani banyak uh, bicara tapi saya kira gairahnya itu uh, uh, sama karena karena uh, karena sebelum covid kan pemerintah pusat uh, uh, apa namanya uh, sering ada festival-festival yang itu melibatkan kayak festival para tari daerah dan sebagainya itu kan kemudian sangat kompetitif, nah situ kan mereka kemudian biasanya yang menang itu kan yang membuat karya baru, koreografi baru, yang keren, yang dinamik, yang yang uh, yang jos itu biasanya kan inspirasi kreatifnya kan tarian tradisional, rohnya tradisi, oh, iya, iya, iya. tapi dikemas dengan gaya. Nah mereka kemudian uh, mempelajari karya-karya karya tradisi mereka seperti itu, NTT itu uh, keren, uh, Papua keren. Tinggal memang kecerdasan membuat package-nya untuk kemudian disajikan secara bagus, indah gitu, menarik, mempesona, memikat, seperti itu. Selamat ya. hari perempuan sedunia. Nah. Sudahkah perempuan merdeka menentukan hidupnya? <laughs> ya. Sudah ini bu. ini foto foto saya sebelum menikah tahun 84, saya mau sowan ke keraton. Busananya harus seperti ini. Sowan ke keraton busananya seperti ini saya berjumpa dengan Uh, istri Sultan ke 8 istri Sultan ke 9 waktu itu ya, jadi tahun 84. Uh, uh, apa namanya uh, uh, tulisan yang ada di sini itu mengingatkan saya menanyakan pada diri saya sendiri teman-teman uh, saya yang mungkin belum merdeka ya menentukan hidupnya. Saya melihat ada beberapa perempuan ketika dia menikah. Enggak tahu kesepakatannya seperti apa, kadang-kadang mereka menghentikan karirnya. Dia berprofesi apa, sekolah apa, tapi kemudian uh, uh, mungkin sudah sepakat dengan suaminya bahwa dia berhenti berkarir. Padahal sesungguhnya ber, berkarir itu menurut saya kan kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, bukan masalah cukup apa tidak cukup, tapi masalah eksistensi, bagaimana dia berguna di dunia ini, gitu loh itu tuh masalah kemerdekaan diri yang itu harus disepakati dengan pasangan hidupnya. Jadi saya sering bicara pada mahasiswa saya, tolong ya diajak rembukan ya calon suamimu itu bahwa kamu tuh levelnya tuh equal setara untuk untuk apa namanya untuk uh, menikmati dan uh, ibadah di dunia ini yang harus bisa kamu lakukan tidak sekedar begini kepada uh, suami. Dan sekali lagi ketika saya saya mendengar seorang laki-laki meninggal, saya pasti gelisah. Bojone mbiyen nyambut gawe opo. Kalau dia full ibu rumah tangga yang tidak pernah ceker-ceker cari cari duit, saya kasihan banget. Karena selama ini dia tidak tidak apa namanya tidak memiliki uh, uh, Uang gaji secara ekonomis untuk melanjutkan kehidupan. Saya pasti tanya kalau ada ada seorang laki-laki meninggal itu saya pikir bujunya yang gawe opo ibu rumah tangga. Saya langsung sedih karena kemudian dia harus belajar mencari uang, tetapi sudah uh, usianya sudah ini. Itu itu pak yang saya uh, pertanyakan. Jadi tolong gender approach lah ya. Tolong gender approach uh, kita punya punya hak yang sama untuk uh, apa namanya melanjutkan dan berkarya. Ibadah di dunia ini sesuai dengan talenta kita. Seperti itu. Bapak gimana? Bapak gimana? Apakah melarang istri Bapak? Oh enggak. Semoga Bapak yang rombongan gender approach ya Pak ya. Berwawasan gender. Buku ikhlas dipinjam oleh peran. Bagaimana berlatih untuk ikhlas ini? Silakan. Eh... Uh, saya berlatih ikhlas ini berpuluh-puluh tahun ya, belajar dari beberapa guru saya, tidak sekedar ikhlas dalam memerankan di dunia film, di dunia panggung ya, tapi ikhlas menghadapi setiap peristiwa. Tapi itu tidak mudah. Pada awalnya, ego, keangkuhan diri, ya ingin-ingin ingin mejeng, itu itu ada, ada ada fasenya, jadi kalau saya menari atau saya berperan itu kan saya harus harus hilang. Uninya harus hilang, kemudian saya harus jadi raseksi, saya harus jadi simbok-simbok ini, saya harus jadi apapun. Tubuh saya harus ikhlas dipinjam oleh sosok peran itu. Nah pelajaran itu saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Di dalam setiap peristiwa. Tuhan tidak hanya kasih sukacita tapi Tuhan juga kasih duka cita. Bagaimana derita 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 yang saya hadapi, saya nikmati dengan ikhlas karena saya percaya Allah bersemayam di setiap peristiwa dan yang terjadi pada diri saya pasti yang terbaik. Itu yang membuat saya survive, yang membuat saya tidak 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 mau berduka terlalu lama karena zat endorfin saya akan akan uh, uh, berkurang dan uh, uh, larinya ke psikosomatis, akan sakit fisik itu itu salah satu saya hidup saya untuk untuk survive di berbagai peristiwa seperti itu wow wow berserah ya <laughs> ya, ya ya berserah karena pasti yang terbaik wow. Wow. melepas dari yota dari tubuh itu. Dia melepas. saya harus. Jadi kalau saya menari, anjur, anjurannya, anjuran guru saya, kalau saya menari, lihatlah tarian saya. Bukan lihatlah saya menari. Kalau lihat menari saya sangat sombong. Eh, hey, yang nari itu Uni loh. Halo, teman Uni dia. Tapi kalau lihatlah tarian saya, saya jadi apa? Saya jadi munyok, saya jadi buta. saya jadi buta, saya jadi apapun, lihatlah tarian saya, bukan lihatlah saya menari itu tidak tidak ikhlas dia akan nggak mau dicorek-corek jelek dan sebagainya gitu ya banyak mungkin artis sinetron yang nggak mau jelek wajahnya ya bangun tidur tetap pakai bulu mata palsu tetap cantik karena dia nggak mau jelek nggak mau nggak nggak mau natural seperti itu oh wow, terima kasih bu Uni Yuta. Wow. Merdeka untuk kehidupan dan ikhlas. Ya. Luar biasa. Yang membuat nyaman, nggak ada beban. Sangat energetik dan sangat sibuk sekali ini, <laughs> Terima <Aternuun. laughs> kasih atas waktunya, Bu. Atas terima, terima kasih. Terima kasih terima sudah kembali Pak Toyo Harto dan uh, Niat baik saya untuk menerima, uh, uh, apa namanya, untuk menerima undangan ini, ya toh atau salam sehat bahagia, Tuhan memberkati. Nah, harus <laughs> ketemu di Jogja, Bu. J. Go, nuwun